Oh, hai. Halo, kembali lagi bersama Imautokospiat. Kali ini Imautokospiat akan membuat tutorial cara build santet di Genshin Impact tanpa kritikal. Berdemik besar di Genshin Impact tentu saja. Kita akan langsung masuk ke Genshin Impact-nya, ke game-nya langsung tanpa rot. Oke, kita sudah ada di dunia Genshin Impact. Ya, bahan-bahannya adalah kalian harus mempunyai karakter, yaitu karakter Esa Pencet Timah. Tahil lagi. Kalian harus mempunyai karakter, misalkan Lisa, Yanfei, dan Barbara. Bisa untuk menyerang ke Pokemon, kalian harus mempunyai Lisa, Yanfei, dan Barbara. Lisa dan Yanfei berfungsi sebagai DPS dan Barbara sebagai healer. Atau kalian bisa juga Barbara juga bisa dijadikan DPS. Caranya adalah seperti ini. Kalian harus menaikkan elemental mastery pada karakter Lisa atau Yan dan Yanfei atau Barbara atau di antara ketiga ini. Kalau saya mah Lisa. Mengapa Lisa? Karena saya lebih suka gitu. Karena Lisa ini, Lisa yang punya saya ini levelnya lebih gede daripada Yanfei dan Barbara ini sebagai healer. Oke. Mengapa saya menyebut ini build santet? Karena bisa membunuh tanpa menyentuh gitu. Ya, build-nya seperti ini, artefaknya seperti ini. Kebanyakan memperbesar elemental mastery, tuh kan 80%, ini 21%. Terus ini lagi elemental mastery lagi, terus ini elemental mastery lagi, ini lagi elemental mastery lagi, dan ini lagi elemental mastery. Jadi total dari keseluruhan, oh senjatanya belum. Dan senjata yang saya gunakan adalah Sacrificial Fragment. Kalau kalian tidak punya ini, bisa juga memakai Mapa Mare ya. Seperti ini, kalian bisa mendapatkannya melalui membuatnya di tukang tempat gitu. Elemental Mastery-nya hanya 110, berbeda dengan Sacrificial Fragment gitu. Jadi total keseluruhan dari elemental mastery bisa ini adalah 873 ya. Tuh. Critical rate-nya juga ya cuma 21,9% ya, cuma segini. Hampir ini tidak bisa critical gitu. Karena saya memainkan ini dengan ini kalau menyerang ya. Karena saya bermain elemental reaction. Mari kita coba. Oke, terus teh Yanfei poho. Yanfei mas sama gitu kayak Lisa. Sama-sama memperbesar elemental mastery. Ya, seperti ini build-nya. Ini elemental mastery, terus ini ada elemental mastery, terus ini elemental mastery lagi. Terus ini juga serba elemental mastery. Oh, udah segitu saja. Kita akan menguji cobanya langsung. Apakah benar-benar berdamage besar? Kita akan ke sini ya. Kita akan mencari musuh. Oke. Kalau saya ini sangat suka memakai build santet ini karena ya, karena build santet ini bisa menyentuh, bisa membunuh tanpa menyentuh. Dan satu kali santet tuh, kirikulnya langsung ngejengkang.
dan Hirikulnya langsung mati. Suarana candi gedean poho. Kemudian kita coba, kalau saya mah memilih pakai Yanpei dulu, kemudian Lisa. Terus di sana ada musuh, kita pakai Yanpei, pakai Lisaki. Tuh, langsung ngejengkang ke bawah, langsung jatuh Hirikulnya juga. Terpencet. Oke, dan langsung sempet, dan ternyata Hirikulnya langsung mati. Dengan dua kali santetan ya. Kita akan menyantet lagi. Kita akan menyantet siapa lagi ya di sini? Oh, itu ada ini. Kita santet Patui itu. Patui Mage ya, kita santet. Santet terus. Tuh, santet terus. Santet terus. Ya, cara mainnya seperti ini ya, tuh. Santet, tuh. Langsung menjengkang. Kasih lagi, santet lagi, kasih hati lagi, santet lagi, santet lagi, kasih hati lagi, salah. You're in for a little shock. Kasih hati lagi, iya, benar. Hanya dengan beberapa kali santetan, Patui Mage pun langsung mati. Kita isi dengan Barbara darahnya ya. Kita isi, kemudian kita akan menyerang Ruin Guard. Seberapa kuatkah, seberapa cepatkah memakai Wild Santet ini, Party Santet ini melawan Ruin Guard. Kita akan memakai shield. Iya, pakai api, santet, api, santet. Awas jangan lagi leng. Ya. Malah pencet sih. Ayo terus seperti itu. Santet gitu. Ini santet ini. Wih. Santet lagi. Ini lagi. Ini lagi. Santet lagi. Ini lagi, muter lima. Kita orang kemana-mana. Kita kemana ya? Kita pakai api ke sana. Santet lagi. Ini lagi. Santet lagi. Ini lagi. Awas, jangan agak jelang. Iya. Santet lagi. Dan langsung mati. Oke. Seperti itu ya cara mainnya. Mengapa saya ini kebanyakan memulai elemental reaction-nya yang 15.000 damage itu memakai Lisa, karena Lisa itu ya elemental mastery-nya lebih besar daripada Yanfei gitu. Iya. Tuh, langsung ngabeleduk. Kita akan cari musuh lagi. Di sekitar sini ada biasanya. Kita akan coba lagi. Ya, buildnya seperti itu dan cara mainnya sakit seperti itu. Oke, jika kalian malas untuk bermain Genshin Impact karena malas melakukan pencetan attack yang sangat banyak sekali untuk membunuh musuh, ya kalian bisa memakai Wild Santet ini atau Party Santet ini. Kita pakai api di sini, kita langsung santet. Ya, langsung aja kami santet. Ya. Santet tuh langsung modar. Disantet langsung modar. Kalau misalkan menyantetnya harus pakai Barbara juga bisa. Kita yang apinya itu santet tuh. Santet lagi. Itu bawa api, langsung disantet saja tuh. Langsung ngejengkang ya.
ketiganya. Santet tuh. Begitu ada di atas. Iya, iya. Cus. Cus. Iya. Thanks modal. Oh, itu ada lagi. Langsung santet saja. Tanpa ragu kita santet lagi dan selesai. Ya, seperti itu cara bermainnya. Oke, demikianlah video dari Immortal Chat kali ini. Semoga menyenangkan, semoga bermanfaat. Dan semoga menyenangkan bermain Genshin Impact dengan cara ini. Atau dan lain-lain, terserah kalian. Mau pakai silakan. Kalau mau tidak, tidak mau pakai ya, tidak apa-apa. Kalau pakai ini juga bisa, hanya damage-nya 8.000 atau 9.000 ya. Oh, 9.000 ya kalau pakai Barbara. Kalau pakai api di santetannya damage-nya 15.000 ya. Oke, cukup besar ternyata. Dan sampai jumpa. Dadah.